Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Kali ini ceritanya nih saya mau ke markas ya PO ALS yang ada di MAP Yogyakarta ya. Untuk tempatnya baiknya disimak aja ya videonya, jangan di skip-skip. Jadi nanti kalian tahu ya tempatnya di mana. Dan untuk cara pemasangan ya, nanti akan saya tutorialkan bagaimana cara memasangnya biar nanti kalian nggak gagal dalam memasang juga. Videonya juga jangan di skip-skip ya, nggak gagal paham gitu ya. Oke, dari sini kita belok ke kanan ya, nggak jauh sih dari sini ya, kita belok kanan. Oke, nah kita lurus ya. Nah di depan sana tuh sudah hampir terlihat ya poolnya. Nah ini dia ya poolnya. Oke, langsung aja ya kita ke tutorial cara pemasang poolnya sendiri. Yuk, langsung aja kita ke TKP set receivernya ya. Yuk, digas. Nah, jadi yang pertama itu kalian harus download ya file coordinate-nya nih. Langsung aja klik extract di sini ya. Nah, karena di sini butuhkan password, kalian tuliskan aja ya. Seperti yang saya tulis ini. Oke, kalau sudah selesai, langsung klik selesai ya. Nah, selesai. Lalu oke. Ditunggu ya sampai selesai. Nah, ini dia ada dua ya, yang putih-putih. Oke, langsung aja kita pasang ya, klik memori perangkat. Lalu Android, lalu ke OBB, lalu ke Comaleo-nya. Ini OBB-nya diklik aja ya. Lalu pilih lihat aset, bin, data, lalu klik tanda titik 3 di atas. Nah, pilih tambah. Tambahkan berkas, nanti kalian cari ya file yang tadi. Kalau saya tadi di folder download ya, ini dia. Klik aja yang dua-duanya ini. Kalau sudah, klik tulisan tambah, yang tulisan ya. Nah, ini dia. Nanti akan menambahkan otomatis seperti ini ya, sampai 100% untuk pemasangannya sendiri. Oke, sedang berjalan ya, sebentar lagi. Iya, sudah terpasang. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara saya memasang poolnya. Langsung aja kita masuk ya di ke dalam sini ada apa aja. Nah, di sini sudah terlihat ya ada para drivernya. Lalalala, itu aduh. Ini bisnya saya lupa tadi. Lupa di rem tangan ya. Oke, kita turun aja dari sini ya. Nah, seperti ini biar lebih dekat ya, kelihatan. Di sini ada 4 ya nih driver lagi pada ngobrol-ngobrol. Di sini ada kantornya. Di sini ada satu buah bus ya nih, bus apa nih, SHD kayaknya. Iya, di sini gedung ya seperti ini ya, nggak ada yang lain, ini seperti ini. Kita lihat lagi di depan sini, sini ruangan kosong ya tuh, nggak ada apa-apa. Yang ramai di depan sini doang ya, ada para drivernya. Tapi mantap sih ya. Ini Mbak Gina lagi motret bus saya, teman. Bus saya apa pada rusak gitu ya. Belum di renovasi ya. Oke ya. Sekian dulu aja untuk review pool ALS ya dari saya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi ya. Oke, jadi mantep ya, ada penambahan pool terbarunya. Oke, terima kasih.